Ketemu anak kucing yang dipenuhi belatung di badannya, bagaimanakah nasib anak kucing ini selanjutnya? Yuk, tonton videonya sampai selesai ya. Mari kita dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan menyukainya. Terima kasih. Di hari Jumat saya dengar suara anak kucing di kebun depan rumah. Saya kira anak kucingnya tetangga yang di depan, karena berising, meong-meong terus, lalu suami nengokin ke kebun seberang jalan. Kata suami ada tiga, yang satunya udah mati kalau masih ada induknya, jika mungkin anaknya berbelatung ini, kemungkinan anak kucing ini dibuang orang. Sebenarnya saya jijik banget, takut, dan geli banget lihat belatung, karena kasihan dan gak tega aja, saya singkirkan rasa jijik dan gelinya. Jujur, saya belum berpengalaman bersihin belatung di badan kucing, baru ini pertama kalinya. Ketemu juga obat untuk mematikan belatungnya di Google, bahannya Rivanol dan tembakau yang ada di rokok. Kedua bahan tersebut saya masukkan ke dalam botol untuk disemprotkan ke belatungnya.
Karena belatungnya Keka masih mati juga, dan kulitnya udah infeksi, saya pun juga udah capek banget tuangin belatungnya, akhirnya saya bawa ke klinik hewan abis maghrib ini. Yang nyanyi suaranya anakku si dia guys. Bagus gak suaranya? Bilang bagus aja ya, biar senang hatinya wok wok wok. Tadi semua belatung yang nempel di bulu-bulunya udah bersih saya buang, ternyata masih ada yang ngumpet di bawah kulitnya, kasihan banget kamu Ci. Alhamdulillah yang satu D sehat dan udah gak ada satupun belatung di badannya. Ini saya beri namanya Kimo, yang satunya lagi si Black. Ternyata si Black masih ada belatungnya. Ini belatung yang ngumpet di bawah kulit. Duh, makin gede belatungnya, makin parah infeksinya. Dibuang susah, banyak di bawah kulitnya. Harus dibawa secepatnya ke klinik.
dan si Black tidurnya sengaja dipisahin, takutnya kena masih Kimo lukanya si Black. Bangun Kimo, udah pagi. Waktunya minum susu.